Kita bila mana masuk dalam bilik operation, jadi pala boleh duduk sengok, boleh duduk sembang, tak boleh sembang, tapi kita kata letak dia tu boleh sembang lah itu. Dalam duduk tunggu doktor nak masuk ni, kita tengok nurse masuk. Kita pun tanya nurse, doktor tak main lagi ke? Nurse tu kata, sat doktor on the way dah. Tengok-tengok yang masuk-masuk, tanya, eh muka budak betul ni, kita tanya ni adik masuk ada apa ni? Dia kata, saya doktor hari ni. Eish. Terbiak betul. Ha betul, dia kata, pakcik betul ya, saya main buat part time, baru habis PT3. Dia kata, hei tentang kita jam tu, pakai buat surat wasiat. Maka kita tahu tidak ada ilmu ke atas dia, sudah pastilah kita sayang dah. Maka yang kita nak buat ibadah, tuan-tuan, ilmu kita lagu mana? Pernah tak tuan-tuan duk fikir, dia saja duk fikir balik di rumah, eh aku duk semayang ni berpuluh tahun dah. Kok saja-saja kita ambil lah kitab-kitab yang cerita bab fardu ain tentang bab solat. Tuan-tuan cuba baca satu-satu. Kadang-kadang kita tengok banyaknya hak yang benda yang begitu asas pun masih lagi kita tak reti. Allah. Masih lagi kita tak clear. Kita tak berapa nak comel sangat. Dalam bab ibadah tu dulu pun kita pening. Bab semayang ni sebab apa sebut semayang? Semayang ni hari-hari kita buat. Puasa setahun sekali. Zakat mungkin cukup haul nisa. Ada orang yang tak kena, ada orang kena. Bukan buat keluar hari-hari. Haji bukan hari-hari. Sekali seumur hidup. Yang wajib sekali seumur hidup. Tapi semayang sehari 5 kali. Tapi kalau hari-hari buat pun tuan-tuan, ada benda yang kita tak reti lagi, penat lah, penat sangat. Dan tak pernah pun kita nak improvise, kita nak improve kita punya semayang. Rugilah, rugi sangat tuan, rugi sangat. Nah, rugi. Tuan-tuan, kemarin dulu saya kuliah di Sekolah Menengah Padang Serai. Habis-habis itu ada kebetulan, ada seorang ustaz ni, dia kata ustaz baru ni PPD buat kelab. Ini data statistik, dia kata sekolah kami di antara sekolah yang mereka ambil sebagai bahan uji kaji lah. Dia kata ustaz, satu statistik yang sangat kita ni rasa malu ustaz, dia kata. Daripada pelajar mereka 9 berapa, dekat 1,000 orang, tak sampai 1,000. Dia kata cuma 15% saja data daripada PPD daerah mereka ni, pada Serai, saya tak tahu daerah mana. Dia kata tak sampai 15% daripada murid yang beragama Islam yang berumur di antara 13 hingga 17 tahun ni solat cukup 5 waktu sehari. Allah. Tuan-tuan, kita kena risau tentang benda ni. Nabi sebut dalam hadis, ma bainar rijal kufur as-salat. Apa yang membezakan kita dengan golongan kufur, beza kita dengan kafir semayang, tuan. Kalau hari ni punya statistik tak sampai 15%, kalau 1,000 orang, kalau kata 15%, baru 150 orang yang jaga semayang 5 waktu. 85% tak semayang ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat dia main kebesar, dia boleh semayang begitu mudah kata tuan-tuan, kalau daripada sekolah menengah ni dah tinggal semayang. Jangan tuan-tuan. Beratkan sikit buat semayang. Biar kita nampak seorang ayah yang nampak macam seolah-olah kita ni cengih buat semayang pun tak apa. Bab bleng habaq kada bapak boleh tasamuh. Bapak boleh bertoleransi dalam bab bleng. Tetapi bab semayang jangan tasamuh tuan-tuan. Dia kita nak keluar semayang tak hari ni, besok nak keluar semayang, kita tengok time maghrib duduk basuh motor. Tuan-tuan habaq kada ni pergi semayang dulu. Sat lagi dengan motor-motor kau hawi. Walaupun motor kita. Kita kata aja tak buat, tapi sekurang-kurangnya biar dia nampak ketegasan. Habaq kada dia. Start daripada hari ni waktu maghrib bapak mau duduk ada di rumah. Semayang maghrib, lepas semayang maghrib, ha nak pergi buat apa buatlah. Tapi semayang kena jaga. Tuan-tuan, bimbang hari ini. Masyarakat kita dalam dia, degree saya dulu, saya buat kajian tentang faktor dakwah untuk remaja. Tuan-tuan, memang sangat. Di antara faktor yang sangat menyumbang, yang membuatkan budak-budak tak semayang, akhlaknya tak apa nak comel, main pada kita, mak ayah, kita. Kita sendiri, tuan-tuan, tak boleh menunjuk teladan yang baik kat dia. Bila ditanya tuan-tuan, kemarin di masjid dia ni, sekolah kampung selamat kat Sik Lugong. Saya tunjuk depan cikgu ni, cikgu penuh depan pagi tu pembarisan, saya kata adik-adik semua pejam mata tunduk kepala, saya kata. Berapa ramai yang dalam mai pagi ni yang di rumah mak ayah tak semayang. Tuan-tuan tahu tak, separuh daripada pelajar angkat tangan mak ayah tak semayang. Tuan-tuan nak kata, kita nak kata apa tuan-tuan? Bagi kita, bagi saya, hak tu saya kena muhasabah, saya ada anak-anak juga. Yang mana kalau kita tak teladan kat atas mereka, habis. Anak-anak tu tak semayang. Bila tanya mereka sebab apa tak semayang, mak ayah kami di rumah tak semayang. Mereka suruh tak semayang, mereka suruh ustaz. Tapi mereka pun tak semayang. Dia istilah dia macam apa? Macam kita isyak okok, suruh anak jangan isyak okok.
Pagi-pagi nak hantar anak pergi sekolah, tuan. Di mulut ni duk pam bokok ni berok-berok ni. Dalam kereta bukan pakai tray biasa, bubuh tin haksing tu. Sakan tak sakan isap rokok ni tin haksing. Kira pagi-pagi dia bubuh di mulut, dia rembus batang, dia cucuh-cucuh, dia buka tingkap beru masak buh kat luar. Dia tengok anak dia dorang duduk belakang, dia kata ni hangpa dengar dia orang bergelak ni. Bapa nak besar kat hangpa. Ya anak dia orang ni pun dengar. Kemarin bapa tengok dalam grup PIBG depa post, member hangpa 6 orang kena tangkap isap rokok. Jadi kalau boleh bapa tak mau tengok hangpa isap rokok dah. Rokok tu haram. Ha ni bapa ni pun bagus ni. Sempoi punya duk tarbiah ke anak ni. Rokok tu haram. Majlis fatwa 1996 sebut dah. Kuat kuasa dah. Nah, jadi tak mau duk isap rokok ni. Rokok ni benda tak elok lah apa semua berang-berang duk bagi. Kalau boleh bapak dapat tangkap hangpa isap rokok, bapak sepak apa? Anak di belakang ni duk buat lajuk mulut, dia kata padan kita sepak pak dulu, dia kata. Entah. Dia minta maaf sebut ni, ini benda yang berlaku dalam masyarakat. Sama-sama ambil muhasabah lah, tuan. Nah, sebab apa saya sentuh bab rokok bab Ramadan ni, tuan-tuan? Tuan-tuan, kita semua boleh buat satu benda yang kita duk rasa mustahil, yakni imsak anil muftira. Allah tarbiah kita. Dalam bulan Ramadan, kita semua ni, kita boleh menahan lapar dan dahaga. Menahan diri daripada makan dan minum. Ketahuilah bahawa makan dan minum ni benda fitrah yang semua orang kena ada. Lembu, kambing, binatang berkena makan dan minum. Kita lahir-lahir, tuan-tuan, fitrah dia nak makan dan minum. Dia nak minum dulu. Tak ada budak yang lahir ni dia nak rokok, tak ada. Royau ni, weh, bagi susu tak mau, bagi suap apa pun tak mau. Boh rokok dan hil, dia angkat gini sempoi. Tak ada, tuan. Dalil kata rokok tu bukan fitrah. Bukan fitrah. Saya faham mungkin ada yang dah lama dah 30 tahun, 40 tahun duduk isap dan sebagainya, nak berhenti sekali tu dah. Jadilah kita reduce sikit-sikit. Kurang-kurang jangan tunjuk depan orang pun tak apalah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni orang yang duk main masjid tapi duk isap rokok, oh, dia nampak huduh langsung akhlak. Nampak huduh terus, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak isap juga, rahsiakan. Jadilah di rumah. Ni kadang-kadang naik motor nak main surau brum-brum. Siap buat bulat lagi. Hak belakang tu orang lalu masuk dalam bulat. Hak bulat dia buat ni. Oh, karutlah tuan-tuan. Karut. Semalam dalam grup. Dia ni jilisah. Jilisah ni grup ustaz-ustaz utaranya ada 200 orang ustaz dalam tu. Ustaz Rosli Osman, Ahli Majlis Fatwa Pulau Pinang. Masjid Imam, Masjid Taqwa, Bertam kita ni. Masjid. Di antara masjid yang terbaik di Malaysia. Dia post dalam tu, dia tegur, dia kata, ustaz-ustaz, kalau boleh jangan isap rokok. Bada ustaz tak jenis mangkap ni isap rokok dah. Patutnya, ustaz kalau kamu isap rokok pun isap di rumah. Ha? Jangan tunjuk korang. Dia nampak akhlak tu tak comel tu. Minta maaf semua ni. Saya pun kalau saya buat, salah atau tak salah. Tu yang saya bang. Hak kita main masjid, setidak-tidaknya kita, kalau tak sayang kat diri ni, sayang pada imej Islam pun jadilah. Sayang kepada imej Islam. Orang tengok, tuan, orang tengok, kena ingat manusia dia suka cari salah. Dia takkan kira tuan-tuan duk pergi surau 20 tahun dah pun, dia bukan kira 20 tahun tak 20 tahun. Satu salah yang sudah cukup dia menghukum, dia ingat sampai mati. Trademark orang lebih ingat benda yang tak elok. Itu hakikat. Kita sendiri, tuan-tuan, duk buat benda baik ni lama dah, tapi sekali ya kita buat silap sikit ya, tuan-tuan, orang ingat yang sikit tu. Maka sebab tu nak membetulkan anak bukan dengan cara kaedah kita terus membetulkan dia. Disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad, kata Syekh Abdullah Nazir, maka wajib ke atas kedua ibu dan ayah membetulkan diri mereka, diri kita dulu. Cerminan akhlak ni dia main daripada mak dan ayah. Bahasa dia panggil apa? What you give, you get back. Tuan-tuan buat apa? Hak tu tuan-tuan dapat balik. Kita buat apa? Kita dapat balik. Maka dalam bab ilmu kena. Sebab tuan-tuan, barang dunia kita berpisah semua, tetapi ilmu kita akan bawa. Nah, ilmu kita akan bawa.